dong. Oh, benar saya. Cantiknya. Depannya F. Lagi di Hati Kehati Show. Hati. Yeah. Oke. Okay. Sebelumnya kita salam yeah. Uhui dulu. Oke. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita udah salam uhui, berarti kita udah siap menghibur semua yang ada di rumah. Iya dong. Oke, sekarang hari ini kita kompak. Pakai baju apa? Kita kayak tentara biskuit ya. Bukan, ini namanya marching band. Marching tuh. Band. Bapak jadi bagian apanya? Saya yang lempar-lempar yang... Mayoret. Oh, Mayoret. Iya, Mayoret. Mayoret. Keren. Lu jadi Mayoret, lu jadi apa? Mayones. Jadi apa? Masa mayones. Oh, enggak mungkin, ini kan dancer. Benar. Iya, dancer. Yang pegang yang umbul-umbul gue. Yang megang tung ting tung ting tung. Itu mah enggak melan. Emang enggak ada ya? Ada apa? Ada ting ting ting. Ada, Pak. Kalau saya. Kamu apa? Kalau saya yang bat. Oh, trompet, trompet. Oh, oke. Tapi enggak ngomong kok. Pakaian kita seperti ini hari ini. Kita kompak. Kenapa? Karena bintang tamu juga kompak bajunya. Betul sekali. Kalau kita berlima, ini kita kalah banyak loh hati-hati. Nah, kenapa siapa sih? Tadi saya baru dapat kabar ya, karena mereka banyak kan, pas mereka masuk kita keluar. Oke. Okay. Oh, gitu. Ya percuma kan bintang siapa yang main. Banyak, Pak. Ya, apa-apa. Makin nih kita undang ini girl band keren nomor 1 Indonesia. Cheering. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk Cherry Bell. Keren banget ya, rame baru kali ini host kalah rame. Udah rame gini enak kan tawuran warga nih. Oke. Okay. Cherry Bell apa kabar? Kabarnya enjoy. Udah ganti. Biasanya kan istiqomah. Istiqomah. Eh ceritain kok ganti salamnya, apa karena semakin, apa konsepnya udah rubah juga atau gimana? Ya karena konsepnya udah berkembang. Lebih apa sih, lagunya juga naik lebih kelas, dewasa, lebih dewasa. Iya. Gitu, oke okay, baik, bareng sama Cherry Bell kita akan mainin games yang pertama ini dia. Tantangan! Peraturannya ya. Yang pertama kita akan mainin bagian rap dari sebuah lagu. Jadi kalau teman-teman host tahu, dia akan berjalan jongkok. Tergantung request sih, kalau kalian minta jungkir balik atau jalan palanya di bawah itu. Mulai improvisasi. Mulai improvisasi. Yang nyampe di sana duluan dia akan menjawab apa judul lagunya. Kalau nggak bisa dari bawah akan keluar api las. Bapak mulai menganiayaan ya, Pak. Berdiri di sono api lasnya ke arah mana itu? Sesuatu harus makin berubah. Oke, okay, nanti kalau nyanyinya salah akan keluar CO2. Oke? Okay? Okay. Siap? Yang akan di sana yang pertama Sherly, silakan maju ke depan. Sherly. Ya, Sherly tunggu di depan. Siap? Apa judul lagu ini? Play. Oke, okay, yang sampai duluan ayo cepat berlomba-lomba. Terus. Wow. Iya. Wah, angka duluan. Silakan, ini dia boyband Pancaran Sinar Petromak. Sakitnya tuh di sini, Pak. Sakitnya tuh di sini. Lagu siapa? Cita-cita tak. Benar. Kalian berdua nyanyiin ya, bareng sama Sherly. Barengan. Sakitnya tuh di sini. Musik. Sakitnya tuh di sini. Oke, okay, lihat lampu ini. Rangga, lampunya yang nyala. Sakitnya tuh di sini, kau mendua karaku. Sakit. Oke, okay, siap-siap. Sakit. Itu anak siapa sih itu anak? Hatiku
murka jiwaku. Angkat kakinya Ramasari. Jangan matamu, kau sedang selintir. Mana kalah kamu salah, maka kamu akan dihukum. Baiklah, ah, teman-teman. Sudah. Ayo. Bantu aku. Sudah. Hukum dia. Oke, baik. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Dadah. Oh, Cherry Bell terkejut. Cherry Bell terkejut ya. Itu adalah wahana yang sangat luar biasa di sini. Coba ini yuk. Kamu aja. Apa? Cicet deh, lupa. Lalu Sherly ini katanya ya, menyimpan rasa suka sama Vidi Aldiano. Yeah. Kamu suka banget sama Vidi. Rasa sungguh. Kamu suka apa sih kali sama Vidi? Ngefans. Jadi sebelum baru suka Cherry Bell juga emang suka sama suaranya Vidi, suka banget. Tapi kalau emang kenapa emang gak suka sama Vidi Aldiano? Lebih suka sosok suaranya aja sih kak, bukan sosok suaranya. Suaranya lebih ganteng daripada mukanya gitu. Oke, terima kasih. Oke, main lagi. Kita lanjut lagi yang kedua, yang akan nyanyi Angel. Angel, silakan tunggu di depan. Baik, Angel, siap-siap Angel ya. Angel pak. Oh, kalau di Jawa dipanggilnya Angel. Oke, soal nomor 2, apa judul lagu ini? Musik. Baik, kawan. Oke, oh dua orang. Indri duluan. Apa judul lagu ini? Berbisa ular band Hello. Aku. Ular berbisa. Gue kan bacanya dari kanan ke kiri. Iya. Oh, lu pulang umroh. Aku gak bisa kalau cuma nyanyi berdua. Maunya? Aku trio. Oh, trio. Asik. Sama aku. Oh, boleh, silakan. Musik. Aku telah keliru memilih kamu sebagai kasihku. Cintamu palsu, sayangmu semu. Bermain dan memainkan aku seperti ular. Seperti ular yang sangat berbisa, sangat berbisa. Suka memangsa diriku tergigit cinta. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Bisa-bisanya aku terlena. Kamu pakai disana-disana lain lagi ya. Salah tadi, seperti ular. Ular. Oh dia juga tidak ular. Kamu salah dihukum. Habis dilemparnya ada lagu yang paling pas. Surya tenggelam. Karena berdua yang salah, maka dua-duanya dihukum. Angel, ya? Kita pengen tahu sih, kalian pernah nggak naksir satu cowok yang sama? Idolain aja kali. Ya, idolain. Pernah. Siapa naksir siapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Vidi Aldiano bukan. Bukan. Siapa? Enggak apa-apa. Kan cuma ngobrol-ngobrol aja, apa? Reza Rahadian. Siapa Reza Rahadian? Ghazali tahu. Tadi yang naksir sama Reza Rahadian tadi siapa aja? Felix Christy. Iyalah. Oke, lanjut. Si Rangga juga naksir sama Reza. Oh, Rangga naksir juga sama. Oke. Okay. Yang berikutnya Gigi, mana Gigi? Silakan Gigi ke depan. Gigi. Siap, jongkok. Kita mulai lagu yang ketiga. Apa judul lagu ini? Musik. Nah, ini lagu band asal Bandung. Pernah mengalami pergantian personil. Oke.
Siap. Tarbut. Apa judul lagu tadi? Terjatuh aku 12 ST. Salah. ST-nya ada berapa emang? ST 12. Ya udah. Judulnya Aku Terjatuh. Aku Terjatuh. Benar. Siap. Kalau nyanyi akan keluar CO2 ya kalau salah. Ya. Musik. Oh, si Cecep. Aku terjatuh. Aku terjatuh lagi dari pelukanmu. Ayo Majalengka. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Ku sedati. Belum. Charlie yang salah bukan lu, tenang lu gak pernah salah. Dan diri dia biasa cinta. Namun diriku ingin lagi cinta. Aku kan belum menyebutkannya. Kamu tidak benar nyanyinya. Lagian aku baru mau bernyanyi. Sebentar. Tiba-tiba gigi di kenapa ada copot? Kayak ada yang dicari gitu. Ada ngeliat gak? Gak liat pak. Gak ada pak. Kayak injek sama Surya. Gak ada yang copot ya? Enggak. Kata kancingnya copot. Oke. Gigi salah kamu dihukum. Siap. Satu. Oh satu aja. Dua. Kita nyebur aja. Tiga. Lihat ke sini. Oh, yaudah, kita mau main dulu, jangan komat, tapi hati-hati show. Sebentar, nih, jawab, aku dapat. Berarti kamu yang dulu. Dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita masih bareng sama Cherry Bell di Gosip Atau. Teman-teman Cherry Bell, pernah ada yang digosipin parah banget enggak? Apa? Cherry Bell digosipkan mempunyai agama cibi. Oh, iya. Emang ada akun Twitternya kan? Emang ada. Ada. Ada yang buat tapi bukan kita. Itu parah banget. Agama Smash juga ada waktu itu. Oh. Agama Cibi kan sebenarnya masih ada. Agama Smash-nya mana? Apa punya TV kali ah? Itu gosip yang salah satu gosip yang paling parah yang pernah dibuat ya buat Cherry Bell. Baik, sekarang kita akan main gosip atau fakta. Peraturannya, saya akan buat pernyataan. Nanti kalian tinggal klarifikasi gosip atau fakta ya. Setelah itu sebelumnya di sini kita akan kasih lihat kata-kata atau gerakan terlarang. Ini pada maju semua mau ngerjain tugas. Di sini ada kata-kata terlarang yang tidak boleh kalian ucapkan atau lakukan ya. Misalnya selama menjelaskan kalian mengucapkan atau melakukan ini, maka keempat host ini akan maju ke depan dan rebutan kursi yang ada di sana. Oke. Satu yang gak kebagian akan kita. Yang terlihat melakukan atau mengatakan yang ini yang di depan ya. Iya, depan baik. Ini berarti yang dua ini ya Pak. Ya. Oke, gosip atau fakta. Kalian jawab ya. Akrab banget nih, pasti satu-satu namanya tahu nih. Setiap personil cibi pasti bawa vitamin kemana-mana. Soalnya kalau enggak pasti akan dimarahin sama yang lainnya. Gosip atau fakta. Jadi kalian tuh sama semua masing-masing bawa vitamin. Kalau atau enggak bawa yang lain ngomel. Gosip gimana sih? Fakta. Sebentar. Ini bukan kuis sayang. Ini bukan kuis. Jadi semuanya bawa vitamin. Semuanya bawa. Kalau kalian negor misalnya, ada yang nggak bawa gimana negornya? Negornya? Kok nggak bawa vitamin? Marah-marah. Kok lu nggak bawa vitamin gitu? Gimana? Iya, padahal aku bilang. Udah nunjuk benar. Kamu sudah saya bantu, tapi kamu tidak lari.
Coba kamu biasanya kamu baru sekongkol, kok kamu bodoh hari ini? Kamu gak dapat kursi. Kamu ngapain pelanga-pelanga? Saya bilang apa? Tadi kan... Hukum. Berlari kawan. Ya. Aku jangan lemah. Satu, dua, tiga. Dadah. Oke, kita cicet dulu. Tapi selalu bawa vitamin. Selalu. Vitamin apa sih yang kalian bawa? Masing-masing beda-beda. Enggak, ada satu kotak. Punya satu kotak. Iya. Oh, tapi nih, Pak Deni, saya mau nanya nih. Kan kegiatan kalian kan sangat banyak nih. Nah, cara menjaga stamina tubuh gimana sih sebenarnya? Ya, pakai aja satpam 4 orang buat jagain. Olahraga, minum air putih. Ibu jaga stamina pakai satpam. Kalau gue cuma satu, cara menjaga kesehatan. Gimana? Transferan lancar. Ini cara yang paling bagus. Kalau transferan lancar, sehat, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Gosip atau? Patah! Ini kata terlarang yang kedua. Terlarang, atau gerakan. Ya. Oke. Penonton oke. Oke. Gosip atau? Patah! Cherry Bell. Ya. Yeah. Kalau habis perform, Kristi suka langsung tidur dan gak mau ganti baju sama cuci muka. Kristi langsung menurut tidur. Menurut kalian berdua nih yang di depan. Gosip atau fakta? Iya, bukan di jalan. Hah, hari ini dia. Enggak, aku gak mau ngalah. Aku duduk, yeay. Izin, udah mau ngalah. Sebentar. Siapa yang gak dapat kursi tadi? Indri. Saya, Pak. Saya juga gak dapat, Pak. Yes, aku dapat. Saya, Pak. Oh, sedih. Tiga-tiga mau diambil, Pak. Kalian ya, semua gak ada. Kita udah kenal 4 tahun nih, lo bener-bener. Jadi di Cherry Bell itu harus mau mengalah. Kalau mau mengalah, kamu dihukum. Kamu harus mau mengalah. Hukum. Sebentar nih, jawab jujur ya. Kamu gak dapat. Aku gak dapat. Kamu gak dapat. Gak dapat, Pak. Kamu gak dapat. Aku gak dapat, Pak. Kamu gak dapat. Aku dapat. Berarti kamu yang dihukum. Kalian juga gak dapat. Aku dapat. Suara terbanyak. Oke. Satu, dua, tiga. Kalian senang. Pokoknya siapa yang dihukum senang lah. Gimana ceritanya tidur tanpa cuci muka? Coba dijelaskan. Kan itu bisa jerawat kan nanti. Ini gimana sih kita muter-muter ya? Yang kedua dari ujung. Iya kalau gitu. Besok-besok pakai nemtek ya kalau syutingnya. Cibi kenapa? Cibi kan banyak banget tuh kak jadwalnya ya. Dari pagi sampai malam tuh ya. Capek kan? Capek. Jadi kalau udah kecapean banget ntar ketiduran udah lupa hapus makeup. Tuh kayak gini kalau ditanya. Iya Cibi kan jadwalnya banyak banget dari pagi sampai malam. Lu ngapain ngeronda mulu dari pagi sampai malam? Kita lanjut. Gosip atau? Fakta! Ini dia gosip atau fakta. Siap. Kata atau gerakan yang dilarang diucapkan oleh ya kalian berdua. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Pak ini okay. Untuk dua orang depan ya. Ya. Cherry Bell. Gosip atau? Fakta. Saat audisi personil baru, Cherry Bell mencari sosok seperti Anissa. Gosip atau fakta? Jadi saat audisi itu kalian emang udah nyari yang kayak. Gosip, Anissa. Gosip. Oh gosip. Gosip lah. Jadi yang benar kalian. Emang mirip. Enggak kan? Beda kan semuanya sama Anissa. Iya, beda. Jadi enggak, itu gosip? Gosip. Nah, berarti siapa aja ya? Yang penting bisa ngeblend sama kalian, tahu lagu-lagu Cherry Bell. Iya, yang penting tuh bisa nyanyi, bisa nari, dan attitude-nya tuh harus bagus. Salah, Indri dihukum. Kamu jangan katakan wanita, karena kita selalu emansipasi ini. Oke. Nah, bagus. Surya. Kata pintar, teman. Surya kalah. Kamu harusnya dipegang. Kamu harusnya di mana kamu mendapatkan kursi, kamu harus duduk di kolam itu. Benar, di sini aku bilangin. Kursi iya. Kamu laki-laki tampan tapi... Ngapain dilepas, ya ambil kursi kamu.
kan saya ngejar capek Pak lari sini. Nyebur. Saya ambil, saya angkat-angkat. Benar, dapat. Saya taruh bentar saya mau naik. Kok saya enggak dapat? Nah, itu karena diambil sama dia. Ibu kamu dihukum. Aku banyak alasan. Jalani hukuman ini 4 tahun. Semangat Surya. Thank you ya. Satu, dua, tiga, nada Surya. Oh, dia belaga berubah Power Ranger. Eh, waktu audisi itu berapa orang sih yang diseleksi? Banyak banget. Ratusan. Iya. Oh, kalian itu ngumuminnya di mana? Di Twitter atau di official kalian? Di yang stasiun TV ya. Oh, di TV. Ada dua kali. Dua kali. Iya. Oke, nah sekarang masih kontak enggak sama Anissa? Masih. Kemarin Anissa ke sini ya? Iya. Sama keluarga sama RT-nya. Adiknya kakaknya sama neneknya. Neneknya yang mana? Kakaknya, Pak. Kakaknya tahu mamanya. Oke, habis ini akan kita lanjutin lagi. Seru-seruan bareng sama Cherry Bell. Tetap bareng kita di Hati Hati Show. Hati Hati. Si kompak langsung otomatis ngalah. Kamu kan leader, aku tahu kamu leader. Ini dia leader nyari jalan Pak, bukan leader yang buat nyapu. Bye-bye, hati-hati ntar leader main sinetron sendiri lagi. Oke. Ini kata atau gerakan yang dilarang. Oke. Siap, gosip atau fakta? Cherry Bell ini pernah tur ke 33 provinsi dalam waktu 31 hari. Gosip atau fakta? Fakta! Hebat. 33 provinsi, 31 hari. Iya. Non-stop iya. Tuh? Non-stop. Oke, berapa totalnya? Jadi pernah gak satu hari dua, berarti ada satu hari dua kota ya? Iya. Mana-mana gitu. Startnya dari mana? Dari kota apa awal? Aceh. Startnya dari Aceh. Ujung dulu. Dari Aceh. Cepet banget sih Kesya. Enggak banget. Ada yang ingat aku bagus. Oh. Emang kenapa ada kenangan di Aceh? Emang ada apa? Apa di Aceh? Ada cerita dengan orang Aceh enggak? Tahu yang Aceh ya. Kesya itu dulu. Rangga. Orang Aceh. Sini ceritain. Ini enggak ditayangin, kita doang yang tahu. Oh, benar. Jadi Kesya dulu. Kok kita bisa dengar? Orang Aceh. Orang Aceh namanya. Namanya inisial. Depannya F. F. Oh. Belakangnya Y. Oh. Oh. Kalau sekatuan Firly. Oh, Firly Esport. Yeah. Yeah. Aku tahu. Tahu. Kenapa? Apa sih itu Esport? Terus lempar terus. Kayaknya mereka udah menghukum diri mereka sendiri deh. Itu si Indri ngapain berenang lo? Emang ini rumah nenek lo? Cepat, kalian naik ke atas. Bagus, kesadaran. Bagus. Siap? Satu. Para, capek. Dua. Tiga. Gak ada Indri. Tiga puluh satu hari, 33 provinsi. Keren banget ya. Berawal di Aceh, terakhir? Jakarta. Oh Jakarta, berarti besar-besaran tuh kota terakhir. Besar-besaran, Okay. Dan kita dapat rekor muri. Rekor muri sebenarnya. Yang tur 31 hari, 33 provinsi. Perform paling banyak. Wah keren banget. Oke, gosip atau? Fakta. Kita lanjut lagi. Mana? Oh ya. Oke. Okay. Sudah saya pilih. Penonton oke. 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 Ini dia. Gosip atau? Fakta. Cherry Bell. Tes masuk Cherry Bell ini sama kayak tes militer. Karena ada tes fisiknya.
Oh. Iya fisik. Fisik. Tes fisik. Ada tes fisik, benar. Ada banget. Berarti gosip atau fakta? Fakta. Fakta. Apa aja yang dites fisiknya? Itu ngapain lari-lari lewatin kawat berduri gitu di tengah jalan? Kita ada push up, kita ada running juga, ngelilingin GBK gitu. Berapa ratus kali biasanya? Ratus kali banyak anak. Push up-nya biasa sampai 350 kali. Oh alhamdulillah. Pokoknya latihannya waktu itunya deh. Oh jadi kenapa ada latihan fisik? Karena kalian nanti akan perform gitu, nyanyi, ada koreo. Jadi kan kalau misalnya kita latihan. Aku senang, aku dapat kursi juga. Iya. Tapi aku bodoh juga. Aku sudah melihat mereka tiga orang mendapatkan tiga kursi yang berbeda. Aku pilih satu aja yang kosong. Ah, kamu tidak pandai. Wah, kalau gini hukumannya harus dua kali, Pak. Enak aja lo. Lontar, balik lagi, lontar lagi gitu. Boleh, boleh, boleh. Maksudnya, setuju? Enggak, Pak. Rangga. Kita tanya Cherry Bell aja. Cherry Bell setuju gak hukumannya dua kali? Setuju! Sebentar, sebentar, sebentar. Terlalu kejam kalau dua kali. Tetap satu kali, tapi kolomnya dikosongin aja. Gak nyebur. Gak nyebur dong. Yaudah satu kali tetap ada air, buaya lepas. Jangan buah mati. Siap, satu, dua, tiga. Oke, habis ini kita akan lanjutin seru-seruan bareng sama Cherry Bell lagi. Iya. Tetap bareng kita di Hati ke Hati Show. Hati, hati. Ngomong-ngomong, nyemeng sih tau-tau. Dua, tiga. Hati-hati show. Hati-hati. Ini salah satu segmen favorit saya karena kita akan melihat siapa yang paling bisa merayu, paling bisa mempengaruhi bintang tamu. Di ih apa? Ansi? Apa? Masing-masing akan saling melawan. Ntar terakhir kita akan lihat siapa pemenangnya ya. Yang pertama adalah Rangga melawan Tara Budiman. Oh. Buat Tara dan Rangga, peraturannya adalah kalian punya misi. Di tangan saya ini banyak sekali misi. Nanti saya akan kasih lihat salah satu misi yang harus kalian laksanakan. Oke. Okay. Misalnya, misinya menjabat tangan. Okay. Ya. Jadi siapa dari kalian yang harus lebih dulu menjabat tangan? Maka dia akan jadi pemenang mendapat poin. Ada tiga misi, yang duluan dapat poin dua, dialah pemenang. Oke. Misi yang pertama. Oke siap. Bisa aja mak lampir. Ini dia misi kalian yang pertama. Cherry gak boleh ngeliat di belakang. Oke. Oke. Aku dulu ya. Di. Siap. Kita kan dulu kita sweet deh. Sweet, menentukan. Biar adil. Fair play. Satu, dua, tiga. Aku menang. Aku kalah. Rangga duluan, silakan kesempatan pertama buat Rangga. Hai Charlie. Iya. Aku kan udah lama gak ketemu sama kamu nih. Iya. Aku mau nanya dong, single terbaru dari Cherry Bell apa sih berikutnya? Kan kamu kan punya kemarin, acara musik kemarin padahal. Kemarin kan terakhir Dunia kamu. Tersenyum ya? Iya. Nah, ntar berikutnya lagi mau apa keluar? Sang Juara. Sang Juara, itu iya. Temanya tentang apa sih? Temanya tentang jadi kayak perjuangan gitu loh untuk negara. Ingat gak sih kalau waktu Dunia Tersenyum kan aku udah bisa koreografinya. Kamu ajarin aku dong sekarang koreografi yang itu. Lagu yang barunya, Sang Juara. Dikit aja dikit bagian refnya. Yuk berdiri. Ajarin. Gak mau. Gak mau, gagal. Rangga gagal. Karena dapat poin satu, Rangga dihukum. Satu, dua, tiga, dadah. Oke, Tara menang satu. Kalau di tantangan kedua ini, Tara langsung berhasil. Berarti Tara saya? Tara langsung menang. Oh, karena iya, poinnya udah dua. Oke, misi yang kedua. Siap? Tadi kan gue udah sekarang Tara gantian. Cherry, kan kita tahu kamu ada leader dari Cherry Bell. Kamu suka acting gak sih?
Suka. Suka acting. Suka. Nah, misalnya kalau ada acting, bisa saya jadi cowok-cowok gitu ya. Cowok-cowok gitu. Ada cowok-cowok tulang lunak. Misalnya kita acting berdua. Iya. Acting yang paling kamu suka adalah marah-marah apa seperti apa? Yang romantis. 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 Misalnya gue contoh baru ketemu nih, pacaran udah lama kangen. Set. Kamu apa kabar? Udah lama lo gak ketemu. Udah muter sini tetap aja kan, Pak. Tadi udah pas prolognya, kamu iya, cuma adegan romantis. Berarti salah, ya udah duduk tetap. Ini satu sama, masih bisa berjuang dua-duanya. Iya. Siap, satu, dua, tiga, tendangan maut. Ya. Dada-dada. Shirley nih katanya. Katanya Shirley mau dilempar. Oke, penentuan Rangga atau Tara. Oke, Laswan. Siap, ini visi kalian yang terakhir. Rangga, Tara. Oke. Okay. Ribet banget ya episode ini, tugasnya berat banget gitu. Oke. Okay. Okay, siap. Boleh, siapa yang duluan? Terserah. Gue duluan. Okay, boleh. Boleh. Ya. Kamu pernah nonton ini gak sih, cerita Cinderella? Iya, hilangnya iya dong. Hilangnya sepatu. Coba kita coba acting ya. Coba. Boleh dicopot bentar? Coba. Dari masa dong? Benar ya? Kamu bisa sambil duduk. Kamu aku copot, kamu pegang kaki aku ya. Benar. Oke. Okay, yeay, berhasil. Misinya adalah melepas sepatu. Ceritanya. Yul. Kamu kenapa? Saya dari tadi kan susah. Kenapa enggak dari tadi ini aja, Pak? Melepas aja, Pak. Kan gampang, Pak, tinggal ngebohongin nih. Terserah saya, terserah. Sebentar, Pak. Saya udah berapa episode enggak pernah menang satu babak pun. Jadi udah ngalah aja. Siap. Thank you ya. Charlie. Satu, dua, tiga. Iya. Udah kan? Ini mantan-mantan juara. Indri udah. Belum, oh, Surya Pak. Belum. Surya belum pernah Indri menang. Indri tiga kali juara. Yang di tengah, yang berusaha dirayu adalah Kezia. Silakan. Siap? Nih ya, misi yang pertama. Sweet dulu deh, siapa yang mau? Sweet. Aku menang. Oke, okay, berarti duluan, aku duluan. Ya. Satu, dua, tiga. Ini. Surat ya. Bodoh amat, Pak. Kezia tuh suka pakai kutek. Emang harus semuanya pakai kutek kalau Cherry Bell? Enggak juga sih. Enggak juga. Hati-hati loh, kutek itu kadang ada yang banyak yang palsu. Kenapa? Tanda-tandanya kutek yang palsu itu baunya bukan bau kutek. Ah, emang lo bisa buktiin? Ini bau wangi kok. Itu bau apa? Tapi benar. Enggak bau apa-apa. Enggak bau apa-apa. Nggak. Coba cincilat. Ih, enggak mau. Ya. Lo gerakan lo mencurigakan. Surya, lo buru-buru banget sih. Lo tadi gerakan lo lebih ke arah maling cincin. Kamu dihukum, Surya. Porsi. Duduk. Tuh, dua, tiga. Siap. Ini dia kesempatan yang kedua untuk Indri. Misinya adalah... Kezia, sebenarnya kalau misalnya lagi konser gitu-gitu, biasanya nyanyi berapa lagu sih? Gak tentu sih, lebih dari 10 bisa. Lagu paling favorit? Brand New Day. Brand New Day, dengerin dong, mau dengerin lagunya Brand New Day. Lupakanlah semua yang lalu, kita sambut yang baru. Nyanyi sampai habis nih? Gak usah, gak apa-apa, kalau mau 3 hari juga gak apa-apa. Tapi sebenernya gini, kalau saya lihat rambut kamu bagus, cuma... Ditiup kupingnya, main colongan, andalan dia main colongan. Bukan Pak, tadi saya mau nyolong ke dia main tiup aja kuping orang. Lagian barusan kupingnya emang kelilipan. Bodoh amat. Itu mata. Berhasil 2-0, Surya dihukum. Yes. 1, 2, 3, dadah Surya. Surya keberatan kali ya, Pak. Oke, babak final. Babak final. Tara Budiman melawan Gracia Indri.
Oke. Siap. Yuk, Zika. Misi yang pertama. Sweet dulu, Pak. Sweet dulu, Pak. Sweet, oh, sweet dulu. Dulu. Sweet dulu. Bapak. Saya menang, Pak. Siap. Siap, ini dia. Misinya. Yo. Oke. Silakan mulai. Sikat, Pak. Nopi, nggak nah, jauh-jauh. Yeah. Sebenarnya kamu tau gak sih kalau orang bohong itu kadang-kadang lidahnya adalah kude. Biasanya panjang. Suse. Percaya nggak? Percaya, percaya. Percaya. Nah, kalau percaya, percaya, orang yang biasanya bohong itu lidahnya biasanya lebih panjang dari orang yang tidak tukang bohong. Serius? Misalnya aku nih, aku kan kadang-kadang emang dulunya banyak kejalin orang jadi tukang bohong. Aku lidahnya panjang. Coba gue. Panjang. Lumayan. Gua. Lumayan loh. Loh, kalau dia gak terlalu. Kami sendiri tukang bohong gak? Coba aku boleh lihat. Oh, berhasil. Tarang Budiman. Ya, kamu jujur orangnya. Selamat ya. Indri Diopung. Satu, dua, tiga. Dadah. Oke. Jadi 1-0 Tara ya. Kalau okay. Misi berikutnya. Indri berhasil Indri gagal. Indri gagal, Tara langsung saya menang. Ya, oke okay, kita okay, lanjut ya. Next. Ini misi buat Indri. Ya. Ini dia. Tahu apa? Biasanya kalau satu hari itu ngedance latihannya berapa lama? Biasanya seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Dalam waktu satu hari itu bisa berapa jam latihannya? Kalau misalnya kita mau, jam. Iya bisa 11 jam. 11 jam. Iya 11 jam. Buset. Sudah keselio nggak? Belum pernah sih. Belum pernah keselio di sini. Ya? Berhasil. Main colongan. Bisa aja Indri ya, bener-bener ya. Main colongan. Saya dari fraksi pembela Tara, Pak. Saya mau menaik banding, Pak. Kalau kita tuh semuanya seluruh umat nge-host di sini, Pak. Kita minta izin baik-baik muter lu mau muter alasan dipikirin. Dia mah enggak ada. Ngomong-ngomong nyemek aja tahu-tahu. Kan gua nanya. Sebentar. Saya udah bilang Pak. Siap. Satu, dua, tiga. Nah, ini final seru nih. Ini final. Duduk Tara, cepat. Siap. Satu, dua, tiga. Ini misi kalian yang terakhir. Menentukan siapa yang juara di segmen ini. Sweet dulu, sweet. Siapa yang mau? Gak bakal mau, Barker. Dia. Tara duluan. Au, apa? Kalau gini lu mau ngomong apa? Padang-padang. Ngomong padang. Enggak, kalau gue mah sebelumnya Tara, minta maaf ya. Eh, lu colong aja langsung. Kayak gitu. Harus ada bridging-nya dulu. Harus ada bridging-nya dulu. Harus ada bridging-nya dulu. Tepuk tangan dong buat Novi. Harus ada bridging-nya dulu. Novi. Biasanya orang yang banyak rasa gelinya itu, dia tuh biasanya pacarnya ganteng. Iya. Mantan-mantan kamu ganteng enggak? Enggak. Mantan-mantannya parah semua. Ganteng pasti. Biasa aja sih. Masa sih ya. Eh, itu mah nyolek. Itu nyolek. Eh, kalau yang namanya garuk begini. Krok, krok. Au, apa? Begini, Pak. Tara gagal. Tara hukum. Siap. Satu, dua, tiga. Aji. Hehehe. Oke, dengan demikian ratu di segmen ini adalah Gracia Indri. Puas, puas. Oke, nanti habis ini kita akan lanjut lagi. Masih bareng sama Cherry Bell. Tara, lu tadi colongan, lu nyolek ketek itu. Kayak orang mau beli. Kenapa, Pak? Oh, ada yang gak terima. Ada yang gak terima. Tetap bareng kita di Hati ke Hati Show. Oke, kita mengucapkan terima kasih buat Cherry Bell. Yeay. Sukses terus. Sukses, kompak terus ya. Ditunggu single barunya. Sukses juara. Buat sang juaranya. Amin. Semoga menjadi juara di... Eh, nyanyi dikit boleh kalau masih juara. Ya, yuk. Coba coba, satu, dua, tiga. Ayo, ayo ngarahkan tenagamu. Semangat lebih dari itu.
sukses. Oke. Okay. Eh, Smash dong lagu terbarunya apa? Coba lagu terbaru. Smash, lagu hello. Terbaru. Hello. Apa apa? Hello. 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 Hiang, 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 digoyang-goyang ya. Bagus. Ya, saksikan terus Hati ke Hati Show. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu. Hanya di Trans TV. Sampai jumpa lagi di Hati ke Hati Show. Hati, hati. Yeah.